Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru kenal channel saya ni, dijemput sama-sama untuk subscribe insya-Allah, noh. Jadi pagi ni saya ada kerja sikit. Tadi abah mesej saya minta saya teman beliau datang ke kebun. Jadi abah adalah kebun getah lebih kurang 4 ekar. Yang abah sebelum ni dah buat penanaman semula, tanam getah. Dan dalam tempoh beberapa tahun ni, dalam 3 tahun kebelakangan ni, kita dah boleh motong, maksudnya dah boleh terima hasil lah. Jadi sebelum ni orang, apa nama, abah dia upah orang memotong. Sebab abah dia sibuk di Tasik Temengor, buat perusahaan pelancongan di Tasik Temengor, di Royal Belum tu lah. Jadi abah upah orang. Cuma kali ni musim PKPB ni pelanggan tak ada di Tasik DJT, jadi abah ambil keputusan untuk nak motong sendiri. Sebelum ni pun, sebelum abah buat perusahaan pengusahaan pelancongan di Tasik Temengor ni, abah memang dah motong tapi pokok orang lah sebelum ni. Masa tu abah tak buat penanaman semula lagi, abah guna pokok orang. Bila pokok orang ni, kita kata keuntungan tu bahagi dua lah kan. Jadi ni pokok sendiri pun tak ada nak motong. Sebelum ni upah orang juga kan. Cuma kali ni abah nak cuba motong lah. Makna kata dah lama tak pegang pensel, orang panggil kan. Nak pi toreh, nak pi motong getah ni. Jadi saya pun nak belajar sama sebenarnya. Ya, nak belajar sama motong ni. Dia sebab dia kena ada kemahiran nak motong. Dia bukan ikut dan kita ya kan. Jadi jom kita masuk ke kebun, jom. Kebun sebelum ni semak. Abah baru upah orang tebas semak samun. Jadi memang semak sikit lah, baru saja ditebas. Jom kita pergi tengok jalan masuk ke kebun. Jom kita masuk. Saya pagi ni saya tak pakai kamera DJI Osmo Action. Jadi kamera tak ada stabilizer, so bergegar sikit lah gambar. No, kalau pakai DJI Osmo Action tu, dia ada stabilizer, jadi gambar kita tak pakai stabilizer pun dia okey, sebab dia memang dalam kamera tu dah ada. Jadi ni jalan kebun dah ni sikit dah. Okey sikit, sebelum ni semak sikit lah sebab dah lama tak mai. Memang semak sikit sebelum ni sebab orang pun dah lama tak mai. Jadi kita mai tengok. Dulu tahun 2011-2012 tu, saya mai tanam jugalah pokok getah di sini. 2011-2012 kalau tak salah saya. Ha, dia pokok getah ni 7 tahun tu orang kata boleh motong lah. Nak sedap kan. 6 tahun pun ada orang motong lah, 6 tahun. Tapi kita tak mau kan. Kita ambil 7 tahun, 8 tahun lah baru motong. Sebelum abah buat tanaman semula ni, apa nama, abah motong pokok orang, saya pergi tolong lah. Saya pergi tolong abah. Saya tak pandai motong, jadi kita kutip skrap. Kalau sahabat-sahabat perasan, sebelum ni saya ada buat video tahun 2010 kot, ataupun 2009, 2010 kot, 2011. No? Jadi kita tukang kutip skrap lah. Kita tukang kutip skrap. Cuma pokok sana dulu ni berbukit, tinggi lah. Jenuh kot lah nak kutip skrap atas bukit. Tanah abah ni dia tak lah apa, berbukit landai lah. Landai bukan tak ada langsung, dia ada landai sikit lah. Bawah tu dia ada carak, bawah tu ada carak. Ini suasana kebun. Tu ada lorong tu, dia baru tebas lah. Tak habis ke tebas ni? Tak habis. Jom kita pergi tengok abah motong kat mana. Ini sebahagian sebahagian kebun lah. Kebun apa? Jadi kita tengok getah. Getah dulu ni RM3 ada kot sekilo. Ni. Ini getah ni waktu dia cayak, dia tak bau, dia kira okey lah. Bila kita kutik, kalau kita kutik dia jadi getah buku ataupun getah skrap ni, bila kita dah kutik dia kering. Dia kering getah. Susu getah ni di tangan kita, dia bau harum lah. Tapi masa saya, zaman saya kutip getah dulu,
Masa tu getah mahal. Sekilo sekilo 3 4 ringgit lebih. Sekilo 5 ringgit pun pernah masa tu. Jadi masa tu lah zaman apa getah sekerak kena curi pun masa tu lah juga. Sebab masa tu zaman mahal. 5 ringgit lebih, 4 ringgit lebih. Lalu ni getah menjunam juga. Okey, tu dia susu getah. Nah, abang baru lepas motong ni sini ni. Kita meronda-ronda lagi di kawasan ni. Sini nampak lah keluasan dia tanah. Tadi tak orang nampak kan. Nampak. Abah tengah motong. Dia sampai sana tu. Tu. Oh, dia mula pada sana dulu bah. Dia tebah sana dulu. Ni hak skrap lama pada ni bah. Tapi dia tu buka dah ni. Share tu. Dia buka dah. Betul ni Cina panggil dia di sini kat sana. Ni skrap lama. Patah buku hak lama. Tu air benak ke apa itu apa? Tengok ah, pada itu apa? Belum nampak ni kan. Bawah tu. Tu hak sana tu. Hak sana tu. Tu air apa? Tu tanah bangunan. Bukan kolam tu. Oh, bukan kolam. Ni hak syarat. Tapi esok dia mengisamu pula nampak. Nak belajar ke bawah motong? Tu. Kita tengok cara-cara. Tu hak lama pun dah. Dia tak boleh dalam sangat bawah kan? Dia buka bawah. Ha? Dia kena ada skill. Setahun lebih tak motong. Setahun lebih tak motong. Lah. Gajah bijak. Gajah bijak ni. Weh, gajah masuk sini wah. Tu dia tolak tu, gading dia tu. Tu dia tolak muka atas gading dia ni. Okey, gajah pun masuk juga. Tapi tak apalah, kita pun tak kacau dia. Dia ni. Oh, dia leseh kan tu? Ha, dia leseh pokok dia tu. Oh, tinggi. Satu. Ada tapak dia? Ada. Tu. Oh tu dia gatal lah tu kira. Ha, dia tanah kuas kan. Seluk je ni. Tu ketinggian. Nak boleh lah. So, bangla tu mari nampak mari nambah hari dia sambung saya dua bulan ni dua tahun lah. Buat anak baru. Esok dah jam matang. Mampu orang ni abang buat macam ni tu. Esok mau mulai semua. Abang ni tanya abang kita. Tu semua ni tu dia abang tak boleh matang. Pasal gajah dah mari. Tu abang tahu kan lebah. Kita
Okey, mengikut cerita Abah tadi, kalau ikutkan sedap nak motong 7 tahun lah. Tapi Rizda pernah minta Abah motong ketika usia pokok 5 tahun sebab mereka tengok, mereka main tengok masa bagi bantuan tu, mereka main tengok pokok ni besar. Getah pun dah keluar di atas, belah-belah atas tu. Dia macam dah pecah lah kan, melimpah. Jadi Rizda suruh motong, motong boleh motong dah lah. Walaupun masa tu usia baru 5 tahun, tapi pokok besar. Tapi Abah 7 tahun Abah lah, 7 tahun Abah baru motong? 7 tahun buka. 7 tahun baru buka. Masa umur 7 tahun baru buka. InsyaAllah. Lepas ni esok nak belajar motong lah. Abah dia nak pergi beli pensel baru. Okey, dia kita nak motong ni pun kita kena ada cara lah. Kena ada guide apa, kena mengaji juga lah. Bukan boleh main toreh ya. Sebab kalau tak kenal cara toreh, menyebabkan pokok tu luka. Antaranya hak macam ni. Kalau nak tengok pokok luka sebelum ni ada orang motong. Jadi dia mungkin kurang skill gaya tu. Nampak tak kesan tu? Dia menggerutu. Menggerutu tu tanda pokok tu luka tu. Hak atas ni ada sebelum orang yang pertama buka, dia okey, dia cantik lah buat. Tapi orang selepas daripada dia buka tu, nampak dia menggerutu. Tanda pokok tu luka. Tanda pokok tu luka. Jadi nak motong kena ada, kena mengaji juga lah. Kan, kena mengaji, tak kena gaya. Pokok luka, dia tak tahan lama lah nanti. Pokok tu bila dah luka. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Nah, esok ke bila-bila. Okey.